Den. Mau ngamen di mana kita hari ini? Ini kan mau Natalan sama tahun baru. Pasti rame jalanan. Iya ya. Ya udah yuk. Kenapa topi kau? Biasa, bulutannya kurang besar. Ada ibu-ibu tuh. Ya udah, yuk kita ngamen di sana. Ayo. Adit, tunggu mama. Mak. Aduh, mama nih. Mak, jilbab mama itu udah kayak pocong, Mak. Ini lagi tren, Adit. Jilbab 2021. Adit, temenilah mama ke sana beli skincare. Mak, mama tuh udah tua, Mak. Jangan banyak gaya. Mama mau cari papa baru, Adit. Sudahlah pula, Mak. Mau cari papa baru. Ya sudah, Mak. Mama duduk di situ dulu ya. Adit mau pipis. Iya, Adit. Mama tunggu situ. Permisi, Bu. Numpang ngamen. Den, kayaknya orang susah, Den. Sudahlah, daripada nggak dapat uang. Permisi, Bu. 1.000-2.000 aja nggak apa-apa. Pagiku cerah, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Mana ya, Adit? Mungkin sekali lagi, maklum orang tua. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Permisi, Bu. 1.000-2.000 aja nggak apa-apa, Bu. Ma. Nah, ini nih kayaknya anaknya. Minta. Permisi, Kak. Tadi kami udah ngamen, udah nyanyi 5 lagu. Oh, maaf ya, Dek. Mama aku ini budek sama kabur matanya. Oh, ini ada mau ngamen ya? Iya, Mak. Kasihlah duit 5.000. Katanya budek. Gimana sih? Udahlah, yang penting kita dikasih duit. Ini Adik. 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 Oke, Adik. Ah, udah pergi sana. Kau ini udah dikasih duit malah kurang ngajar. Kau. Ludei. Jangan orang tua. Apa? Udah. Cuk. Dari. Pe, ya Pe. Apa, Ma? Lagi jemur baju. Kau ambilkan dulu panci kukusan itu. Mama nih, kan mama lebih dekat. Ah. Aidah, Mak nih. Panas, Mak. Kau nih jawab pula. Mama ini mau jualan pisang rebus buat sekolah kau. Ya ini nah kukusannya, suruh-suruh apik terus. Anak zaman sekarang susah nian kalau disuruh. Mau aku titip aja ke Pak Panjang pisang rebus ini. Aku mimpi jadi aktor YouTube Etus Production. Sudahlah, cuman mimpi. Punya anak satu, gak pernah beres-beres rumah, malas sekali lah. Kakek, gak usah lihat-lihat, makan aja tuh bolunya. Oke. Mami nih jahat kali sama kakek, itu kan kakek Kiki. Abisnya kakek nyusahin banget, mau tinggal di sini lagi. Mami nih, kita tuh nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Siapa itu? Ki, buka pintu sana, ada tamu tuh. Iya, Mi. Kakek, jangan lupa dimakan ya bolunya. Yes, cium. Oke, kakek Ongfong. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit pisang rebus untuk Mami Kiki. Makasih, Bu Mini. Yapik, Yapik nggak mampir. Iya, kasih ke Mami ya. Ibu pamit dulu. Dadah, Kiki. Apa itu
Ini loh, Mi, ada pisang rebus dari Bu Mini. Kok pisang rebus? Gak modal kali. Tahu dia pisang murah. Mami nih, gak menghargai kali. Nih, buat kakek aja. Enak aja buat kakek. Mending buat kita nanti malam. Kakek satu aja ya. Mami nih, bilangnya gak mau. Bukannya gak mau, bosan aja makan pisang. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ayo bola, tutup lapak. Udah mau malam. Lapar aku, Pak Panjang. Terus-teruslah kau ya, manggil Pak Panjang. Ma, bola lapar. Ya sudah bola, nanti kita beli mie tek-tek di benteng. Ma, malam ini kita tidur di mana? Malam ini kita tidur di masjid dulu ya. Ayo bola, beres-beres. Iya, Ma. Watar, aku titip lapak ya. Amalah itu, Wak Panjang. Takut aja di sini. Makasih ya, Watar. Ayo bola, ayo. Ayo, Wak. Cepet, Pek. Nanti Wak Panjangnya tutup. Ya, Mak. Ayo bola, kita jajan mie tek-tek. Ayo, Mak. Ayo, Wak. Aku mau membuang masa lalu aku, Bu Ini. Seratus kali kau ngomong kayak gitu, nggak kayak di jeruk panjang. Wah! Wah! Apalagi, Bu Mini? Wah, aku mau nitip pisang rebus. Nggak kau lihat, Bu Mini. Aku sudah tutup. Titip aja sama Wak Atar sana. Sama kau aja, Wak Panjang. Jijik kali aku lihat si Wak Atar itu. Kan bisa ditaruh di kulkas ini. Tidur aja aku susah, apalagi mau punya kulkas. Udah gila kau nih ya. Pegang ini. Pokoknya aku titip. Satunya 1000. Terserah kau mau jual berapa. Ngeri kali lah sama Bu Mini ini. Dia lebih ganas dari aku. Ya sudah bola, ayo. Ayo, Mak. Mama nih, maksa kali lah. Kalau nggak kayak gitu, busuk pisang kita. Yaudah, yuk, Pek. Tulang, main api terus. Kiki membakar semua kenangan, Mi. Pusing kali Mami lihat kau ini, Ki. Kenangan apa pula yang kau bakar? Apa yang mirip sih? Memang nggak ada sopan santun kau ini ya, masuk-masuk aja. Udah biasa aku, Mi, masuk-masuk kayak gini. Tolong aku lah, Mi, minjemin dulu uang 5 juta. Enak kali kau ya, kau kira bang di sini. Minta tolonglah dulu aku, Mi. Dulu aku sering minjem uang sama Bunda Maria. Ya jangan kau sama-samakan lah. Mau minjem berapa rupanya? Cuma 5 juta, Mi. Kugadaikan sertifikat warungnya. Jangan kau tarik-tarik lah jebak Mami ini. Mana aku lihat sertifikatnya? Nih, Mi. Ya sudah, tunggu sini. Ngapain pula kau nangis-nangis, Rizky? Aku gak bisa berkata-kata lagi, Waktar. Ini uangnya, Wak Atar, 5 juta. Temponya 1 bulan. Wah. Jangan wawa kok ya, harus bayar. Telat 1 hari, denda 100 ribu. Wih, ngeri kali, Mami. Ya sudah, pulanglah sana. Kau ini, sekali datang, minjem duit. Wih,